Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ada di Pondok Pesantren Darussalam Al-Aqsa di majelisnya guru Dawar. Hari ini kami sedikit memberikan bantuan buat kawan-kawan relawan lainnya. Di sini masih ada kekurangan obat-obatan, popok orang dewasa, makanan ringan anak-anak, terus popok untuk balita. Kalau misalnya ada yang mau membantu, ku selain sempat tadi, jangan numpuk hanya di kota. Di sini jauh, aksesnya memang agak susah. Tapi sedang bersusah santri yang membutuhkan kebutuhan harian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas intanya terkena. Dan gunung sawalau simpanan kekayaan kini ibu sedang lari merintih dan berdoa. Hari ini Jumat 22 Januari. Lupa tanggal. Kita posisi sudah di menuju desa Pinara Hulu. Sesuai janji kita hari kemarin, kita akan membagikan sekitar 400 kotak nasi, ayam goreng, roti chicken, kemudian ada selimut, sembako, paketan sembako, pakaian dalam, daster, mukena, selimut, apa lagi ya? Hanya satu. Demikian laporannya. Terima kasih kepada Bintang. Mudah-mudahan tugas impian sedemikian bertambah banyak dan dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intannya terkenal hutan gunung sawah lautan simpanan kekayaan kini ibu sedang harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Ini kan rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita lagi coba bawa
kampung Melayu, kondisinya ya sedang bersusah hati, air matanya batis. Mas Intan terkena dan gunung Sawala. Simpanan kekayaan ini ibu sedang melangkah merintih dan sepeda motor pengungsi nah Lalu
tower pertama tuh. Ya, satu para hancur nih, ya kena banyak kena aja sedang sana tadi ada 15 tenda, sini 13 tenda, sekitar 100 orang. Sana tenda berapa? Hampir matanya. Berapa orang? Anggap 50-an lah. 50-an lah. Anggap 55. Muka 15 lah. Intang. Hibahnya 10 tadi, berapa lagi? Ya tadi yang masuk di 50. Dan gunung sawala simpanan kekayaan jauh ke Karangitan kini ibu dan masih bisa diakses sedanglah mobil jalannya lumayan masih terendam coba lihat merintih dan berdoa. Kita coba bagi sembako dalam bentuk pecahan, ada beras, ada sarden, ada yang mie instan dan lain-lain. Demikian laporan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami ada di posko terakhir di Salman. Kita dengar RT5. Dengar RT5. Berbakti. Lihatlah. Stok lebih yang bisa kita serahkan. Ada 2 sak beras sekitar 100 liter. Demikian laporannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia. Jaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Intannya berkenan hutan gunung sawah laut 1, 2, 3, 4 simpanan kekayaan kini ibu sedang harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Satu lagi, kita. Satu.
yang ada orangnya aja amun kereta dihitung karo gaib kan nak anak-anaknya bang kereta Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang. Mas intanya terkena. Dan gunung sawalau simpanan kekayaan ini ibu sedang lantai merintih terus-terus kenapa pak, kenapa pak, kenapa pak. Lihat ya? Ibu Pertiwi. Nasi ke atas. Kamu datang berbakti. Ada ke atas langsung ke atas. Lihatlah putra putrimu. Kan. Gembirakan. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Tanya berkenan hutan gunung sawalau tak simpanan kekayaan kini ibu sedang lara
Oke, makasih. Nah, rada yang evakuasi nah. Ku lihat ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Hari ketiga air matanya berlinang, mas intannya terkena. Hutan gunung sawah laut, simpanan kekayaan, kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Gembirakan ibu, ibu kami tetap cinta putramu yang setia, menjaga harta pusaka nusa dan bangsa. Tanya terkenal hutan gunung sawah lautan, simpanan kekayaan, kini ibu sedang satu. Jadi yang sebelah itu RT 45 sana tuh. Aja, makasih Pak. Makasih. Ya. Ada truk. Pengiriman, pengiriman.
Kunci doang nih. Kalau mulai muka juga kita makan. Kita mulai muka juga makan ini. Mulai muka aja deh. Ku lihat ibu perti sedang bersusah hati. Hampir matanya yang roti semuanya non nasi itu. Nang keperluan popok ini mana popok ada mas ya? Mas Intan terkenal. Hutan gunung sawalautan simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara merintih dan berdoa. Ku lihat ibu pertiwi, kamu datang berbakti. Nasi semuanya antren makan popok. Menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia. Jaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Air. Intannya berkenan. Intan gunung sawalau. Simpanan kekayaan. Demi menyampaikan namanya para donatur. Kini ibu sedang lara. Air sudah masuk ke dalam kabin mobil. Menjaga harta usaha. Thank you.
lihat itu berarti cuma ke pinggir yang ke kanan. Sedang bersusahan. Air matanya. Aman. Jangan ke kanan. Apa nih? Mas Intan. Kenapa? Terkenal. Ambil tengah ke kiri sedikit. Gunung Sawala. Simpanan kekayaan kini ibu sedang merintih dan berdoa. Ku lihat ibu pergi, kamu datang berbakti. Lihatlah putra putri. Oh ya. Gembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia. Menjaga harta pusaka nusa dan bangsa. Tanya berkenan hutan gunung Sawala. Ini barangnya, coba dikasih. Ini ada sembako, beras, telur, balut, dan lain-lain. Terima kasih sudah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Kone nasinya digila. Bisa anak kan mana? Cara dam nih ada habis kosong. Berarti. Ada nasi kan? Ada nasi. 3 bungkus. Sedang bersusah. Kami dua perinduan. Matanya berlina mas gunung Sawala simpanan kekayaan. Untuk nasinya, untungnya masih bisa makan. Sedang lah. Nasinya mah, nasinya. Naik nasi. Habis ya, Pak. Sama bawa nasi. Di kota minyak gas ada lagi. Lihat ibu pergi. Kan ada jual.
Ibu kami tetap cinta. Menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intannya terkenal. Hutan gunung sawala simpanan kekayaan, kini ibu sedang lara merintih dan berdoa. Ku lihat
kami pejamin di jalan Jawa Barat bagi-bagi. Berbakti lihatlah putra putrimu menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Kami itu tadi bagiakan juga. Oh gitu. Bahaya kami mendata jumlah orangnya, jumlah tekstilnya. Jadi kami membawanya itu sesuai lon jumlahnya. Jadi lapan tempat bertahan. Ada jerpian per tenda, jadi kini dibagiakan per tenda sama yang tadinya. Jadi kan rebutan, soalnya gue banyak rebutan, rebutan kalau di jalan kan rebutan terus nah. Misalnya sudah dapat satu, anak dua. Jadi baik per tenda pian bare. Ya, karena per tenda jumlahnya sesuai kan dah. Masing-masingnya lagi. 12 ke sini jer tadi adanya. 12 tenda. 12 tenda. 12 tenda. Ya. 12 tenda kan kita. Kita coba lihat. Ya, dari mana sih? Juga dari tenda bagian depan. Lihat ibu seperti kondisi apa tenda pengungsi di daerah Malibali ini sedang bersusah hati. Pengiran dulu ya. Oh iya, pengiran dulu, maaf. Air matanya berlinang. Buat kawan-kawan relawan lainnya, jangan numpuk di kota. Coba Mas Intannya terkenal. Ada yang lainnya seperti ini. Dan gunung sawalau simpanan kekayaan kini ibu sedang merintih dan berdoa. Masa pakai kayu.
Ya kesempat lah. Ada. Itu pakai apa? Plastik ya. Oh iya. Oke, masih belah. Jadi ku lihat ibu pertiwi. Para donatur yang sudah memberikan dukungannya, berbakti. Lihatlah putra putri gembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia, menjaga harta putra. Nusa dan bangsa. Mas, sedikit orang lah. Yo, sebentar. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan gunung sawah lautan, simpanan kekayaan.